Bapak Jokowi, saya minta tolong, sudah 2 periode panjenengan menjadi presiden belum bisa menyelesaikan harga kacang kedelai stabil. Saya minta harga kacang kedelai distabilkan supaya pengrajin tahu tempe di seluruh Indonesia bisa menikmati, bukan subsidi sebagai solusi, akan tetapi harga distabilkan tidak naik setiap hari. Saat ini kacang kedelai naik setiap hari. Bahkan dalam kurun waktu seminggu ini, dalam 1 kintal sudah 600.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!